Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke stadium dalam saingan Liga Premier setakat ini untuk kedua-dua pasukan, dan mereka mengintai peluang ini untuk cuba dan seterusnya membawa pulang tiga mata penuh yang sangat-sangat berharga dalam memastikan mereka untuk terus memberikan saingan dalam atau melonjakkan kedudukan mereka dalam carta Liga. Berikan penghormatan dulu untuk lagu kebangsaan, lagu dalam saingan Liga Premier setakat ini untuk kedua-dua pasukan, dan mereka mengintai peluang ini untuk cuba dan seterusnya membawa pulang tiga mata penuh yang sangat-sangat berharga dalam memastikan mereka untuk terus memberikan saingan dalam atau melonjakkan kedudukan mereka dalam carta Liga. Berikan penghormatan dulu untuk lagu kebangsaan, lagu yang diberikan sebenarnya. Jadi lagu kebangsaan sudah pun dinyanyikan empat pegawai yang bertugas pada Komisioner Muhammad Fauzi Sukami dan referee assessor Azman bin Sulong. Bukan juga. Dan ini dua kapten untuk si Motoyama, yang berasal daripada Jepun, dan juga seperti biasa titan kapten di lengan penjaga gol Selangor 2, Sigis Anazri, penjaga gol muda kebangsaan ini yang terus tiba untuk di hadapan gawang Selangor 2. 4-3-3 pemastinya. Fikri Cik So di hadapan gawang, Nazri Muhammad dan Syarul Hakim. Agak menarik untuk kita menyaksikan experience bermain di saingan Liga Bola Sepak Malaysia untuk perkembangan pemain tersebut. Namun ketika ini ada free kick diberikan kepada Kelantan United. Akan bersedia untuk melakukan satu hantaran ke tengah, satu tandukan cuba dilakukan namun dikeluarkan sahaja. Umpan sekali lagi ke dalam kawasan kotak gawang masing-masing. Masihnya tugas untuk set piece pada malam atau pada petang ini banyak akan diberikan kepada Masashi Motoyama, pemain veteran yang berasal daripada Jepun itu. Motoyama yang sudah berusia 43 tahun sebenarnya. Untuk hantaran ke boleh dikatakan Selangor 2 nampak sukar dapatkan kemenangan. Man of the match telah diberikan kepada penjaga gol PDR. Julia Sofori terus agak tenggelam tiga atau dua pemain di tengah, Alif Izzuan dan juga Zanis Azri setakat ini. Dan sudah pasti tiga yang lebih besar sedikit sebelum tentunya Mabesir untuk mengambil corner ini. Lega-lega di bahagian tengah. Termasuki satu jam perlawanan. Masih lagi 2-0 kelebihan untuk Kelantan United. Jadi dua pertukaran untuk Kelantan United. Sambil atas daripada Selangor 2, sambil Kelantan United cuba melakukan mempertahankan bola. Motoyama, ofori semula kepada Motoyama. Agak selesa Kelantan United ketika ini bertukar-tukar hantaran.
Nombor 2. Amam mendapatkan ofori. Dirampas semula kan. Tambahan masa 3 minit untuk separuh masa kedua. Tiga. Motoyama, kapten, akan direhatkan sedikit awal. Latihan pemain ini dibebaskan belakang dan juga Motoyama. Baik kali ini untuk mendapatkan masuk dan jaringan.